Hi guys, hari ini punya cabaran adalah aku nak workout sebelum buka puasa dan ada lebih kurang 30 minit lagi lah. So, first thing sekali untuk cabaran pada hari ini, aku akan buat workout ataupun berlari lebih kurang 30 minit sekurang-kurangnya. Dan aku akan dapatkan find out berat badan aku sebelum dan selepas lari dan juga keadaan selepaslah aku ambil sesi untuk berlari pada hari ini. So, jom kita tengok lah. Alright, benda pertama yang nak kita buat adalah nak pergi timbang dulu berat. Okay. Okay, berat lebih kurang 77.4 sebelum berlari. Okay, jadi kita tengok siapa lari juga aku ya. Alright guys, okay, kita mula lari dah. So, kita dah setting jam dah. Tengok, okay. Okay, hari ni aku first time berlari kat luar pada waktu bulan puasa. Okay, okay ngam, jom kita mulakan lari kita pada hari ni. Hai guys. Okay, baru settle 2.85 km. Rasa pancit gila tu. Tak boleh push. Tapi boleh kot, nak maintain lari okay, no problem. So rasa nak settle lagi 5 lagi 2 km. Lepas tu kita chow balik. Rasa dahaga tu memang terasa sangat. Dari segi penat tu, tak, cuma rasa macam terbelenggu sikit. Dan bernafas tu, bukan cakap susah bernafas, tapi dia rasa macam bengar kena santai sikit kot lepas ni. So tu je. By the way, ni tempat larian aku. Aku orang tengok eh. Dia track, so dah lama tak lari kat sini. Dia agak sempit sikit, tapi boleh lah. Biasanya ada jiran-jiran yang bawa anjing, tapi hari ni tak ada, alhamdulillah lah. Dah lah, aku takut anjing kan. Okay guys, sekejap lagi, jumpa lagi lah di kilometer terakhir ni. Baru habis 5 km. Rasa ni memang panjang gila. Aku on the way but nak berjalan kaki balik rumah. Okay, workout sebelum buka puasa kan, pada waktu Ramadan ni. Satu, memang kau akan rasa macam lemau sikit lah. Mungkin tenaga kau dah habis. Lepas tu, dia macam ada satu blok kau. Satu blok, keadaan yang mana kau nak push tu, sebenarnya kau boleh push. Tapi dia dah macam blok sikit. Tapi okey lah, for untuk siapa yang nak kuruskan berat badan ke. Sebab pada waktu ni, aku dah baca pasal kalori intake kita dah kurang. So dah kira dah paras-paras nak dekat habis lah. So waktu ni memang waktu sesuai untuk bakar kan. Apa mungkin bakar direct lemak tu lah. Karbo apa semua tu, protein semua tu lalu memang lemak habis. So by the way dia seronok, cuma untuk kira macam yang kalau aku nak buat yang santai-santai, setakat nak buat perlu ada masih boleh lagi lah. So macam hak tu dia agak susah, memang susah sebab mungkin tenaga korang pun dah tak ada. Okay, so sekejap lagi kita tengok berat badan aku berapa. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Alright, okay, kita nak tengok berapa berat aku selepas larian. Okay, oi, belum lagi, belum lagi. Sekejap, sekali. Okay, di berat aku lepas larian ada dah kurang, maksudnya air dah tak ada. Okay guys, so dah habis lah. So hari ni punya challenge adalah lari sebelum buka puasa. So aku rasa memang benda ni macam kurang sesuai lah untuk aku. Sebab memang rasa lah, rasa lemau tu lebih lah. Cuma dari segi untuk berpeluh tu agak baik lah juga. So
So kepada yang sesetiasa nak buat nak workout sebelum buka puasa, boleh buat sebelum buka puasa. Dan kalau macam aku yang lebih selesa untuk waktu malam, kita buat pada waktu malam. So kita jumpa pada next video. Bye.